Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kami berada di Jalan Siliwangi depan Pendopo Kabupaten Kuningan menuju ke arah selatan yang langsung nanti ke Tamkot atau ke Masjid Syiarul Islam. Tapi kami akan belok kiri ke Jalan Aruji atau Jalan Awirarangan. Nah, sekarang belok kiri ya. Di depan ada SMP Negeri 6 Kuningan. Sebelah kirinya ada Radio Kuningan FM 100. Kemudian di bawah ada SMAN 2 Kuningan. Nah, ini perapatan. Yang lurus ke Awirarangan, yang ke kanan ke Pasar Baru atau ke Rumah Sakit Umum Kuningan. Kita belok kiri ke Jalan Juanda. Nah, ini Jalan Juanda. Ini rupanya Lebak Kardin nih. Juandanya. Ya, ini Rumah Sakit Juanda. Ramai juga parkiran di sana, parkirnya di pinggir jalan. Nah, di depan ada pertigaan, yang ke kiri itu ke Cijoho, ke Bundaran Cijoho, ke Jalan Siliwangi. Kita ambil yang ke sebelah kanan, ke arah Luragung atau Ciawi. Nah, ini komplek Kodim 0615 Kuningan. Maaf, ini gambar terganggu, agak gerimis. Ya, kita enggak lurus tapi belok kiri. Jalan baru lain ya. Ya, kita belok kanan yang ke Kedungarum. Kedungarum.
Ya, ini kita belok ke kiri ke Jalan Baru Lingkar Timur Kuningan. Kita lurus saja. Nah, kita jalan mulai naik. Naik ke bukit. Pemandangan di sini indah sekali. Nah, ini bukit di belah dipakai jalur jalan. Sekarang jalan tembus ya. Dari Caracas sampai ke Kuningan itu tembus. Lurus saja. Ya, kita belok ke kiri, singgah dulu ke SMK 1 Cilimus. Ya, barangkali ada mau yang ke air, mau sholat dulu. Di sini ada masjid di SMKN 1 Cilimus. Nah, ini pekarangannya luas juga, entah berapa hektar nih. Ya, ini halaman depannya. Ya, ini masjidnya. Silakan yang mau sembahyang silakan. Setelah ini kami langsung. Ya, sekarang nyampe juga di pertigaan Tugu Ikan Sampora. Ini jalan Sampora ya. Nah, ini jalan rayanya, Jalan Raya Kuningan Cirebon. Daerah non itu beber ada orang nusa lagi beren tuh naik yang nusa pilih ini Jasmine lalu kami tembelnya anu ya. Ya, ini Beber, Kecamatan Beber ya. Hati-hati, di sini banyak tikungan. Tapi jalannya bagus, mulus, teduh lagi, banyak pohon-pohonan. Ini Bukit Gronggong. Di sini banyak pila-pila, tempat refreshing.
tempatan tenaun di pantai. Nah, sekarang sudah nyampe Ciperna. Di sini rata. Jalan naon ieu teh? Di sini ada lapangan terbang juga. Ada bandara udara. Ini jalan apa, Jenderal Sudirman. Bila lurus itu bisa ke Rumah Sakit Gunung Jati yang ada di Kesambi. Bisa langsung ke kota, ke Balai Kota Cirebon. Ya, kita ikuti mobil yang putih itu, kita belok kanan. Ya, jalan dong dia. Kelurahan Harja Mukti. Ya, ini mungkin ini Harja Mukti. Kita lurus saja. Ya, ini jalan layang nih. Iya, jalan naon ieu?
kita belok ke kiri. Yang ke kanan itu ke Jawa Tengah. Nah, ini ke Kalijaga. Ya, kita belok kanan ke Pelabuhan Perikanan. Nah, ini jalan Pelabuhan Perikanan. Ya, ini penjaga jalan, kita harus bayar untuk masuk. Langsung. Nah, sekarang nyampe di pelabuhan. Jalannya tenang, aman. Asa di kota gede laut itu. Tuh, lihat kapal laut, perahu banyak sekali. Sedang parkir berlabuhlah di pelabuhan. Airnya di sini tenang, tidak berombak. Coba lihat, semua kapal diikat dengan tambang biar diam di tempat, tidak terbawa hanyut oleh ombak air. Ya, di pinggir dermaga ini banyak patok besi tempat mengaitkan tambang kapal. Lihat airnya tenang sekali di pelabuhan ini. Ya, kami akan masuk tempat parkir di pantai sekali. Lagi dong ya. Gimana dong? Tadi nyurpai, Pak. Nyurpai aja. Berarti parkirnya nggak usah di sana ya? Iya, ini tutup, Pan? Iya, kalau ini sih nggak parkiran. Oh, parkiran nggak? Enggak. Oh, iya, nggak apa-apa. Hari sudah senja, sekitar jam 5:30. Nyurpai aja, Mas. Sore. Pandangan sudah mulai gelap, tapi masih banyak orang. Terus mereka di itu mobil. Gerbangan berarti tuh. Jalan-jalan. Ya, itu nampak pemandangan bagus sekali. Pohon pantai menjaga abrasi. Mudah-mudahan dengan pohon ini laut jadi dangkal dan darat jadi bertambah luas. Di sini pantainya landai, nggak seperti di pantai selatan, curam. Nah, ini pohon pantai.
Ya, agar lebih jelas, kami akan masuk lewat pintu masuk ke pantai. Di sana ada loket penjual karcis. Ya, karena sudah senja ini, sudah mulai gelap, lampu-lampu sudah pada nyala. Ya, ini loket penjual karcis, wisata bahari Kejawanan. Ya, kami masuk melalui pintu ini. Ya, di depan ada pos informasi. Ya, masih ramai walaupun sudah senja. Ini biasanya tutup jam 6. Ya, lautnya nampak jelas. Ya, pinggirnya diberi tanggul agar air tidak naik. Ya, ini perahu karet. Petugasnya sedang mengikat, mungkin akan perek dulu. Istirahat dulu, sudah senja. Ya, di depan ada tempat sampah tuh. Ya, walaupun ini pantai banyak orang tapi bersih. Karena tempat sampahnya sudah tersedia.
Ya, kami lihat ini ada orang sedang foto-fotoan. Lumayan tempat selfie di sini. Ya, ini WBK. Ini nyala. Kalau malam jelas sekali. Wisata Bahari Kejawanan. Tapi resep pemandangan bagus. Tidak ada yang mandi di sini, airnya agak keruh karena pantainya dangkal sekali. Makasih, Pak. Coba kami akan lihat pelabuhan kapalnya di sana. Sini. Ya, sudah gelap. Lampu sudah dinyalakan semuanya. Tapi masih nampak tuh di pelabuhan ada kapal-kapal sedang berlabuh. Ya, petugasnya sedang menjaga. Pintunya sudah ditutup, tidak boleh ada orang yang masuk ke dermaga sebelah sana. Boleh di sini selfie-selfiean ya. Tuh lihat kapalnya. Airnya pun di sini tenang dan enggak keruh di sini, airnya bersih lah. Demikianlah acara jalan-jalan kami. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Semoga saudaraku diberikan kesehatan, banyak rezekinya, sukses segala usahanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.